إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد سيد الشيخ عبد الله البنجري سيد سيدي ومرشدي ومعمري سيدي سيدي وسلهم وفرم جميع مشيخنا ومشيخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik hidayah inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu, melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang keenam daripada Ramadan 1444 Hijriah yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setahun lewat ulun berduduk di muka ini. Artinya alhamdulillah kita bertemuan pulang. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan,
panjang umur lawan kita, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan, dan sehingga ulun pun dapat bertemu kembali di dalam luangan langgar yang mulia ini lawan sempian seberataan. Dan ulun yakin ada yang sudah meninggalkan kita berdahulu dalam satu tahun ini. Ulun gara tahu melihat ke higa, ke kiri, ke kanan orangnya nang tuha bina gara tapi terlihat lagi pulik berdahulu kah apa gara tahu. Mungkin di mana-mana. Kenapa demikian? Karena ulun perhatikan dan merhatiakan di tempat-tempat pengajian, kuliah subuh di mana-mana, pemainnya kurang lebih gitu aja. Paham kelebihanlah. Jemaahnya itu-itu aja. Ibarat nang lain bertambah, kada banyak kada. Bahasa pemain hanyar itu, ya beberapa ekong aja. Nang ada-ada nih pemain nang dahulu juga. Ya kalau lah nang dahulu juga. Jadi ketahuan nih kadada, nih kadada. Di sebelah kiri kadada, sebelah kanan kadada. Ini kada tahu nih apakah sudah tulak berdahulu, kaina kita menyusul, apakah ada hal ini dan itunya, wallahu a'lam. Tapi biasanya si anu guru meninggal aja, si anu meninggal. Nah berarti kurang julun jemaahnya nih, mencari tetambahannya itu tak ngalih sedikit. Ya kalau lah, kandulun perhatian pian nang kayak itu aja. Jemaahnya itu, tapi alhamdulillah artinya jemaah-jemaah yang ada istiqamah dalam menuntut ilmu, itu maksud ulun pian. Kada peduli biar orang yang lain kada turun kada jadi masalah. Nang penting kita hadir dalam majelis ilmu nang mudah-mudahan apa nang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang nang hadir dalam majelis ilmu, salah satu tentunya adalah selama orang berada di dalam majelis ilmu, selama itu dia berada di dalam rahmat berkah dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, seseorang belajar ilmu walau hanya satu bab itu lebih baik daripada melaksanakan sembahyang sunat 100 rakaat, bahkan di dalam riwayat lain 1000 rakaat. Masih banyak padilat nang lain. Yang terakhir nang mudah-mudahan ini didapatkan oleh keluarga kita, kawan kita, abah kita atau keluarga kita nang sudah berdahulu nang aktif dalam pengajian. Apa yang disabdakan Nabi, man mata fi talabil ilmi fa huwa syahidun. Kata Rasulullah, siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, walaupun mati di dalam pembaringan, tapi niatnya selalu ingin hadir di dalam pengajian ilmu, mata syahidan. Dia mati dalam keadaan syahid. Syahidnya ngarannya syahid akhirat. Bila inya syahid akhirat, ujar para ulama, azab kubur itu bebas. Apabila seseorang azab kubur itu bebas, apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pama ba'dahu aisyaru. Kehidupan, proses yang selanjutnya, insyaallah itu lebih mudah lagi. Nah, jadi munnya di alam kubur ini dapat nikmat bebas daripada azab, sesudahnya itu nyaman lagi. Nah itu nang kita harapkan bagi keluarga kita, tetangga kita nang hadir-hadir aktif dalam pengajian meninggal, mudah-mudahan mereka mendapat yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati syahid. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih berada di 10 awal Ramadan. Masih 2/3 kita menjalani Ramadan berikutnya.
Mudah-mudahan tetap diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, kemampuan, taufik dan hidayah, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini tunai dengan sebaik-baiknya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Sesuai dengan apa yang dimaterikan kepada ulun, yaitu tentang takhrij, insyaallah ulun akan mengisahkan dan berikutnya pun tentang hal itu, yaitu menceritakan tentang Nabiullah Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam. Kenapa salah satu kewajiban kita di dalam rukun iman itu adalah beriman kepada para nabi dan rasul? Iyalah, beriman kepada nabi dan rasul artinya percaya bahwa mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Nang kita sudah ketahui bahwa para rasul itu jumlahnya 114 orang, seperti surah nang ada di dalam Al-Qur'an. Dari 114 orang ini, 25 orang ada dalam Al-Qur'an. Dari 25 orang ini kita wajib mengetahui satu per satu, mulai Adam sampai Rasulullah. Bila kita atau pian ada nang belajar abda ubis, ya orang bari abda ubis galalah, bahasa orang pesantren kitab ngarannya Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Itu bait-bait syair yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki di dalam mimpi beliau. Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki bermimpi lawan Rasulullah. Lalu dalam mimpinya beliau dilajari oleh Rasulullah ya nene. Lalu ngarannya Aqidatul Awam, orang bari nyambat abda ubis. Nah, ini kisahnya adalah masalah akidah, masalah keimanan, masalah tauhid, sifat 20. Dalam sifat 20 kita diajarkan oleh para ulama wajib la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para nabi dan rasul itu mempunyai 4 sifat: siddiq, tabligh, amanah, patanah, ya nang 25 rasul. Lalu ujar Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullamu kallafin pahakkik wa tanim hum adamun idrisunuhun huduk ma'am soleh wa ibrahimu kullum muttaba'alutun wa ismailu ishaku kaza ya'kubu yusufu wa ayyubu taza syu'aibu harun wa musa wal yasazul kibli daudu sulaimanut taba Ilyas Yunus Zakari ya Yahya Isa wa Taha Khatimun da'waya. Itu 25 rasul. Anjakannya mendalam hukum tauhid tu pian wajib memadahkan lawan anak, mengajari nang mana bisi anak halus memberitahu tu tentang para nabi nang 25 rasul tu. Nah, lalu dari 25 rasul itu ada yang bernama Yahya. Yahya ini anak oleh Nabi Zakaria. Namun, Nabi Zakaria ini sudah tua
anyar be si anak. Tuha saapa jar kurang lebih umur Sidin saat diberi anak ini kurang lebih umur 93-an. Kau pian bayangkan lah umur 93 ba anak kan. Umur 93 banan tapi nya laki-laki leh. Oh kanda memang Nabi Zakaria sudah lawas mendambakan anak ini mulai lagi anum. Makanya yang lewat ulun ceritakan Yahya ini besupupu lawan Nabi Isa. Tapi tuhaknya tuhak Nabi Isa. Loh. Kenapa? Ya karena mama Nabi Isa yang bernama Maryam itu ading oleh bini Nabi Zakaria. Jadi bini sama bini ini Imran. Imran besi anak Maryam. Bini Imran ini bedang sanak lawan bini Nabi Zakaria. Lah. Nah, bini Nabi Zakaria ini kakak oleh mam si anu oleh apa bahasa kita oleh mamanya Maryam. Jadi Yahya lawan Nabi Isa itu sepupu memarina sepupu. Marina sepupu. Nah, Nabi Zakaria sidin lawas sebagaimana Imran lawas kadesin anakan. Pada akhirnya diberi oleh Allah Maryam. Nabi Zakaria pun kalau sudah umur 90 tahun kadesin anakan. Bahasa kita sudah tuhok berusaha. Sudah tuhok berusaha. Makanya Imam Al-Kisai menceritakan. Falamma nazara Zakaria ila ma razaqallahu azza wa jalla minal fakihati fi ghairi waqtiha qala innal ladzi razaqa hadzihil fawaqiha laqadirun ala ayyarzuka minal ajuzil azim wa syekhil kabir alwalada. Ketika Nabi Zakaria melihat sebuah kejadian yang aneh. Apa kejadian yang aneh itu? Beliau diberi Allah rezeki berupa buah-buahan. Namun buah-buahan itu diberi Allah tidak pada musimnya. Ini kita musim apa nih? Kereta hapang ini musim apa? Anggap sudah durian sudahlah liwat kah? Liwat durian lah. Pokoknya di situ kan sudah ada durian, masa ada durian. Anggaplah apal anggur, kada musim apal, kada musim anggur. Tapi Allah memberikan kepada Nabi Zakaria, ada buah itu ada. Dan itu ajaib. Nah, lalu Nabi Zakaria punya keyakinan. Kata Nabi Zakaria, innal ladzi razaqa hadzihil fawaqiha. Sesungguhnya Allah, orang yang memberikan rezeki buah-buahan ini ada bukan pada musimnya. Laqadirun ala ayyarzuqani minal ajuzil azim wal kabir wasyaikhil kabir. Allah pasti kuasa. Pasti kuasa memberikan rezeki terhadap seorang istri yang sudah piut, seorang suami yang sudah tua bangka. Allah pasti kuasa memberikan anak terhadap mereka. Punya keyakinan. Padahal bahasa kita ini mulai umur anum nih, sampai umur tua kada putus asa. Disitulah Allah firmankan dalam Al-Quran,
Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di saat di mihrab, Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan, Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah. Tuhan, berilah aku zuriat anak nang baik. Innaka sami'ud du'a. Namun kada sebegitu berdoa aja, ada kisahnya. Cuma ceritanya kan doa. Tapi prosesnya kayak ini. Walamma arada Zakaria ayad'uwa, ketika Nabi Zakaria ingin berdoa kepada Allah, istahya minallah. Rasa supan bang lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Bahasa kita ini sudah Tuhan mau juakah? Kan gitu tih, bahasa kita nih, bini sudah umur nang kayak ini, sudah 80-an juga. Seorang umur 90 tuhaan lebih, rasa supan ada juga berdoa lawan Allah. Tapi bahasa kita, lamun orang berumah tangga, kadada beisi anak, sesugih-sugihnya julun kada rami lalu. Nang kaya apa aja sugihnya pian, lamun kadada beisi anak, mohon maaf aja. Bahasa kita kada rami, sunyi. Sama laki-laki kah, bini-bini kah. Sesugih-sugihnya laki-laki, setinggi pangkat laki-laki, lamun kada ada bini, bah. Kada apa-apanya, sama aja bini-bini mohon maaf. Buktinya Nabi Adam tuh kurang apa lagi dalam surga? Tapi sidin kada nyaman. Makanya minta bini. Nah begitu kawin, ternyata tujuan kawin dia ini itu adalah an-nasal. Untuk meneruskan generasi kita. Ada turunan kita. Maka orang sedapat mungkin dengan cara apapun berusaha ingin mendapatkan anak. Tapi nang hati-hati pian. Ulun ingatakan aja mudah-mudahan jangan terjadi. Apabila sudah terjadi, tolong dipahami apa. Orang biasanya kan sudah kada beranak, lalu kesimpulan kita mengadopsi anak. Ya. Iyalah. Lalu minta anak orang. Nang hati-hati itu pian ada beberapa hal. Satu, man intasaba ila gairi abihi paliyata bawa mak'adahu minan nar. Orang nang bernisbah kepada abahnya, padahal bukan abahnya, siap-siap masuk neraka. Karena diadopsi, pian diadopsi secara resmi, lalu inya babin sipulan, padahal lain. Itu maksudnya, orang nang pakai bin seseorang, walaupun anak adopsi, walaupun anak angkat, sekalipun resmi dalam kehidupan berbangsa dan negara, itu dalam agama dilarang, haram pian. Haram. Jangan coba-coba pian membin diri sendiri dengan anak angkat. Dengan anak angkat. Kenapa? Kata Nabi, paliyata bawa mak'adahu minan nar. Siap-siaplah kedudukannya atau tempatnya neraka. Nang jadi masalah kena pian, dan ini sudah banyak ulun bertemuan nang kini. Timbul anak kawin ngalih. Anaknya bibinian. Bila abahnya, abah adopsi ini nang mewalii, nyata kada sah. Nyata kada sah, karena bukan dia walinya. Bukan anaknya, ini anak adopsi anak angkat. Bah kaya apa aja? Ya nanya pusing pian dok mencari akal dok.
Pusing. Mau kada mau harus ngaran abahnya siapa, abah anak itu. Ini hati-hati. Yang kedua, kalau anak adopsi itu, kalau dia bibinian dan dia bukan mahramnya, bukan anak keponakan, tapi orang lain, tetap berlaku hukum halal haram. Jangan mentang-mentang anak angkat, anak adopsi, tapi dia ajnabiyah, bukan mahram, itu halal menjapainya, kada. Tetap haram. Kenapa? Boleh kawin. Ya boleh kawin. Artinya, lamun handak maadopsi ini, cari anak keponakan kah? Nang supaya walinya apanya, kena bermasalah, pian. Bermasalah. Belum lagi masalah lain merongrong memajar. Ya Allah, ya Karim, anak adopsi nang marongrong hidup di masa tuhanya. Begitu pada sugih nih, soalnya nah anak ini berpoya-poya dan sebagainya, bahkan menelantarkan kuitan adopsinya. Kada sekong berdua tu pianlah. Habis kayak apa pengir kada beisi anak. Ini Nabi Zakaria. Sampai umur 92 sudah belum beranak lagi. Tapi sidin kada putus asa. Ada kekuatan lagi, yaitu kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sidin berdoa, tapi dengan cara kayak ini. Sidin melakukan apa? Fajalasa sab'ata ayyamin summa qama ilal mihrab wa wafaka dzalika yaum asyura fakallamahu fakallamahul mihrab biiznillah ya Zakaria awjadta rabbaka bakhilan ya Zakaria inna rabbaka abadan rahimun fa inda dzalika azama 'ala ad-du'a wajtahada fil ibadah. Nabi Zakaria pian duduk 7 hari. Kenapa 7 hari ini kada tahu diulah, apakah termenung atau apa. Ulun yakin bukan termenung. Tapi berusaha. Usaha. Duduk di mihrab. Bahasa kita di sejadah lah. 7 hari 7 malam. Berdoa lawan Allah. Jakanya bahasa kita ini, coba pang wujur-wujur minta lawan Allah. Ini nah, beribadah 7 malam. Titir 7 malam minta lawan Allah. Mudahan Allah ngabulakan. Nah ini pian ada kisahnya. Insya Allah kabul. Napa? Dalam sebuah riwayat bahwa di antara khususiat, di antara keistimewaan bismillahirrahmanirrahim itu, yang mana bismillahirrahmanirrahim itu kalau diangkakan jumlah angkanya 786. 786. Maka siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim sejumlah angkanya yaitu 786 kali selama 7 malam berturut-turut, maka Allah akan mengabulkan keinginannya. Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini hajat. Pian ada hajat. Nyata orang kada beanak tuh kan ada hajat keinginan yang besar lawan Allah. Pian ada hajat sudah karena sekarang ini kondisi kita repot. Ya kalau boleh bahasa orang ini keadaan sekarang zaman sulit. Hutang melilit.
Ulun sering katakan bahwa kondisi kita di Berabai sekarang ini terpuruk. Setelah COVID banjir pulang, ambis ya Allah, si pulan ampih betoko, si pulan tertinggal hutangnya, ma ya Allah, kada kisah. Ulun sedih ya, karena kada sedikit nang datang lawan ulun. Sampai sekarang, orang ulun jangan berpikir hendak maju, bertahan untuk hidup, bajikan syukur edah. Ni jakanya orang di pasar ni toko na mohon maaf jangan nak menyewakan diinjem makan itu orang kada payu. Ya kalau mati menjuali hantu dari guru ayer kan lapa manusianya kada datang liwat. Han liwat Pak, jangan nak menyewakan diinjem makan itu kada payu. Ni pian betoko banyak ni, merasa kada? Merasa kalau jangan pian julun jangan berpikir hendak maju kada usah bertahan aja kan sudah syukur alhamdulillah. Kan gitu nih keadaan kita nih. Nah lalu ada nang pian hendak jual rumah guru ejer. Cuma julun mun menjual rumah musim kayak ini di Berabai ini sulit Bang. Mun sampai mencapai harganya 500 ke atas siapa nang nukari. Ya kalau wah ini rumah murah-murah, pian mujur. Dapatnya banjir ini pian murah rumah. Murah. Bani apalagi ya, kada ada harapan lagi minta lawan Allah aja lagi. Minta lawan Allah. Munnya secara akal ini ngalih, ayo dah. Ngalih. Nah ayo minta lawan Allah, gawi 7 malam. Ini Nabi Zakaria 7 hari. 7 hari 7 malam baca pian tiap malam baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali sambil membaca sambil dalam hati bayangkan rumah minta lawan Allah supaya rumah lakas payu. Kenapa? Bayar hutang kasihan. Esok malam esok gawe pulang gue, malam esok baca pulang gue belajar waktunya malam. Nah ngaran malam tu terserah mulai imbah isya sampai subuh. Terserah aja pian nang imbah guring gak bangun guring kan nang penting malam duduk baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali sesuai angka Bismillahirrahmanirrahim itu. Selama 7 malam berturut-turut. Jangan berturut-turut pula. Kada boleh tahalat. Ayo tahalat. Nah, pian. Berapa kali jar, berapa kali 7, terserah. Ada nang ulun suruh 2 kali dulun. Hanya 2 kali 7 malam. Sudah digawi 7 malam, belum gawi lagi juga. Ada nang alhamdulillah 2 kali 7, kabul. Nah mudah-mudahan sekali 7 aja nah enggak. Sambil baca Bismillahirrahmanirrahim sambil membayangkan apa nang kita inginkan itu sambil dalam hati kita minta lawan Allah supaya rumah itu urusan rumah. Lamun pian beban urusan anak, anak kada dapat jodoh minta lawan Allah. Gawi akan menang bersangkutan ini anum kada bisa gawi kita minta lawan Allah supaya ini anak lakas karena ulun minta maaf wayah ini kebanyakan dengaran kebanyakan ya kalau ada nang ada terdapat ada nang gitu cuma ulun nang lucu pian wayah ini datang ke rumah orangnya tuh aja ndak payo anak belaki guru jar periksakan Bang bagus jar baju ulun nang bujang-bujang guru payo lagi nang janda ni payo banget. Nah, iya makanya timbul istilah janda terdepan. Iya sing banyak kan. Pat janda. Han minta akan lawan Allah bu ai. Berapa? 7 malam dulu berturut-turut. Sambil rasakan. Mun rasa terlambat, ayo gawi pulang. Maksimal 3 kali 7.
Tiga kali tujuh malam nih, dontong tujuh sudah ya Allah. Mudahan dalam sebulan ini nah oleh Allah Ta'ala dinampakkan kekuasaannya, apa nang kita hajatakan kabul, kabul alhamdulillah. Bila kada gawe pulang tujuh malam, rasa gana akan dulu, tunggu kena pulang gawe. Insya Allah pian mun sampai tiga kali tujuh itu kabul. Nah termasuk nini, kada beanakan nini. Ayo minta lawan Allah. Allah Maha Kuasa. Nabi Zakaria, ayo 92 umur belum beranakan lagi. Lalakian. 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 Jujur orang bari, mengkawam bawa banyu secupu, ha? Mengkaw aja bawa banyu segeles ini gindah. Lalakian itu mau aja. Ayo sanggup aja tau. Lalu, persis pian Nabi Zakaria 10 Asyura 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura, beliau menemui keajaiban. Apa keajaibannya? Keajaibannya itu nih mihrab, ya anggaplah bahasanya ini kan mihrab ngarannya nih. Mihrab tempat sembahyang ini harap bepandir ada timbul suara dengan izin Allah. Napa suaranya? Ya Zakaria aujata rabbaka bakhilan. Ujar mihrab, "Hei Zakaria, engkau menemukan Tuhan pemalar kah?" Engkau mendapati Allah Ta'ala itu bakhil kah? Kada mau memberi kah? Kayaknya bahasa kita nih. Ya Zakaria, inna rabbaka abadan rahimun. Wahai Zakaria, ketahui Allah engkau, sesungguhnya Tuhanmu selamanya maha penyayang. Tuhan maha penyayang, maha pemberi, Tuhan tidak bakhil. Fa inda zalika azama 'ala ad-du'a wajtahada fil ibadah thumma rafa'a yadayhi wa nada rabbahu nida'an khafiyya. Lalu Nabi Zakaria menadahkan tangan seraya berkata dengan suara yang rendah, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuhan, ulun ini sudah tua, tulang-tulang ulun juga sudah lemah, dan rambut ulun ini penuh uban, tapi ulun yakin doa ulun tidak akan sia-sia. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuhan, ulun minta berdoa kepada engkau tidak akan celaka. Ulun minta kepada engkau tidak akan sia-sia. Karena Allah malu ketika seorang hamba mengangkatkan tangannya, malu Allah kada memberi. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat, Allah itu maha pemurah, maha penyayang, maha pemberi. Kita contohkan, si pulan pian sugih, terkenal pemurah, lalu ulun datang menanai tangan, kira-kira memberi kada? Memberi kada? Kembali. Itu manusia. Itu manusia. Aku ni nak memberi supan aku jar mung kada memberi. Iya kada. Allah lebih dari itu. Allah maha kaya, Allah maha penyayang, Allah maha pemurah, Allah maha pemberi. Kata Rasulullah, ketika seorang hamba mengangkat
tangannya meminta kepada Allah, Allah malu kada memberi. Masa Allah Maha Penyayang, Allah Maha Sugih, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pemurah, kada memberi, malunya pang, maka bengaran pemurah. Maka Allah bengaran penyayang. Maka Allah bernama Maha Pemberi. Kenapa kada memberi? Makanya ujar Nabi Zakaria, Rabbi walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya, Tuhan, aku berdoa kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Ya masalahnya, masalah waktu. Bahasa orang ulama, para aulia, orang berdoa itu kabul saja. Cuma permasalahannya, kabulnya itu bukan menurut keinginan kita, sesuai keinginan Allah apabila waktunya nang pas. Nah, lalu wa inni khiftul mawaliya mi warai, Tuhan, ulun malu lamun ulun ini kada ada beisi keturunan. Ulun malu lawan diri ulun ini sampai kada ada beisi anak. Fahab li min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Tuhan, berilah aku dari sisimu seorang anak yang mewaris aku. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala fastajaballahu du'a'ahu wa amara Jibril ayyan zila alaihi bil busyara fa'atahu wa basyarahu wa ahdaku bil mihrab, qalallahu ta'ala. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, karena Tuhan memperkenankan doa Nabi Zakaria, Jibril silahkan turun bersama para malaikat, datangilah mihrab Zakaria, katakan kepadanya. Lalu Allah berfirman dalam Quran, panadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Di saat Nabi Zakaria di dalam mihrab, malaikat bersuara, Jibril bersama teman-teman, annallaha yubasyuruka bi Yahya, ya Zakaria, inna nubasyuruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kata malaikat Jibril, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepada engkau bahwa engkau akan mendapat anak laki-laki. Dan namanya nanti dinamai Yahya. Walaupun nama itu sebelumnya tidak ada, tapi namailah dia Yahya. Terkejut Nabi Zakaria mendengar berita itu, lalu beliau berkata, dan ini prosesnya masih panjang. Ini hanya kan berita, beritanya aja. Prosesnya masih panjang. Nanti Nabi Zakaria menjawab bagaimana Nabi Zakaria menjawab berita gembira ini dengan firman Allah, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira ila akhir, wallahu alam bisawab. Kaina minggu didi kita sambung. Karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampean bertan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala ngumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udhu billah min hadi wa nas'aluka al-afwa al-afiyah wal-mu'afata al-daimah fi al-din wal-dunni wal-akhirah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد.